Salam sejahtera, info hari ini daripada utusan Malaysia, Agong jalani pemeriksaan di hospital. Petaling Jaya yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilasyah sedang menjalani pemeriksaan dan pemantauan pakar perubatan di sebuah hospital kerana gering di bahagian kaki. Datuk Bijaya Diraja Ahmad Datuk Ahmad Fadil Samsudin berkata, bagaimanapun kesehatan Seri Paduka secara amannya dalam keadaan baik dan tidak membimbangkan. Sehubungan itu katanya, semua program Seri Paduka yang telah dijadwalkan berlangsung pada hari ini dan terdekat ditangguhkan ke tarik-tarik yang akan diumumkan kelak. Seri Paduka dijadwalkan berangkat pulang bersemayam di Istana Negara dalam masa terdekat setelah selesai menjalani rawatan. Seluruh rakyat disuruh untuk bersama mendoakan semoga Seri Paduka kurniakan kesembuhan.